Mendagri mengatakan sudah menerjunkan tim gabungan bersama dengan Polri untuk menelusuri desa fiktif ini. Apakah juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa? Ya pasti, tim gabungan kan sudah bergerak semuanya. Karena gini loh, urusan administrasi desa itu kan ranah kementerian lembaga di luar Kemendes. Karena laporannya kan dari pemerintah daerah. Kami kan Kementerian Desa, tugas dan fungsinya adalah mengisi program-program terutama untuk kemajuan desa. Kita ingin meminta kejelasan, artinya dari penelusuran Kementerian Desa, berapa banyak sebetulnya desa fiktif yang selama ini menerima dana desa? Dari tim kami, dari Kementerian Desa, ada 15 desa fiktif memang kami akui. Tetapi begini juga Mbak, nanti yang di Sulawesi Tenggara itu kita buktikan saja, karena gini.